Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bude and Family. Kali ini kita makan sama ada sawi, ada oseng sawi, sama ini ayam crispy mau kita siramkan dengan ini nih guys. Dengan lalapan dan bakwan. Mari kita sebelum makan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklah nabi maryaktana wakina adabat. Mari makan, Barade. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada samyangnya nih guys ya. Samyang. Bude belum coba sih langsung begini ya. Nih. Oke. Nih diituin di apa? Nah, dioles-oles. Dibalur-balur. Aduh, guys, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita ini yuk. Oi, cobain. Bismillah. Pedas. Pedas. Ini baru atas doang ya, nggak dibalurin, nggak diaduk. Iya. Pedes ya ternyata. Iya, pedes. Ini ada yang merah lebih pedas lagi. Oh, ini yang biasanya. Pakai mie goreng atau mie rebus lebih enak ya. Kotor. Pedas minum teh hangat enak. Yang nampol ya. Rasanya nampol. Iya. Ini nyari saus ini tuh susah banget. Di mana-mana udah enggak ada, kemarin nemu satu. Ternyata ini ada dua warna, yang merah sama yang hitam. Yang merah lebih pedes. Kalau ini kan cuman berapa sih? Ini yang biasa kita ini udah pedes. Yang merah lebih pedas, guys. Terus ini aja deh. Bayang pedesnya. Ini kan impor. Udah gitu harganya kan lumayan. Hampir 70-80 segini. Set. Thank you.
Pada kotor ini, hitam-hitam apa nih tulis daunnya. Lipuh. Bisa karek sedikitnya sausnya. Iya. Gimana kalau mandi cabe? Ripuh. Bayang kalau yang lebih pedas dari ini ya. Bisa ngebul kepala. Ngebul tuh berasapnya. Berasap. Berasap dari kuping. Gusto. Thank you.
ngalamin pedas. Contoh saus ini tuh pedas banget ya guys ya. Kalau yang nggak kuat nggak usah dicoba, tapi kalau yang suka wajib coba. Enak banget rasanya. Ya udah sekian dulu mukbang dari Budi dan Bulen ini. Sampai ketemu lagi di mukbang berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.